Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan teman subscribe di bawah ini pertama yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Kalau tidak saya jangan pertanyaan dari Ibu Heri Hermawan. Pertanyaannya begini, aku belum telat haid, haidku masih 10 hari lagi. Tapi tadi pagi aku tes pack garis yang satunya di atas garis maksimum, tapi nggak samar, tapi merah tegas. Itu positif atau negatif? Terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi kalau belum telat haid seperti ini dan di tes pack positif seperti itu, bisa saja merupakan suatu tanda menjelang terjadinya kehamilan ya. Nanti akan positif positif terus sampai bulan berikutnya seperti itu ya, sampai 10 hari lagi. Itu adalah suatu tanda pertama kehamilan. Ataupun juga nanti jika pada saat hari haidnya terjadi haid, maka itu akan hilang ya garis yang garis di atas garis maksimum garis merah itu, nanti akan hilang sendiri. Dan itu merupakan suatu bukan suatu kehamilan ya, karena tesnya belum telat. Kalau tesnya belum telat itu belum bisa dikatakan hamil ya, meskipun hasilnya itu garisnya dua seperti itu ya. Karena pada akhir bulan setelah lewat waktunya haid dan dites pack, bisa saja dia hilang. Jadi itu merupakan hanya kenaikan hormon palsu saja, bukan suatu kehamilan. Jika pada bulan berikutnya ternyata tidak terjadi kehamilan ya, jika terjadi kehamilan memang suatu tanda kehamilan ya positif yang terjadi sekarang ya, sebelum haid, 10 hari sebelum haidnya ini. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.